Halo teman-teman semuanya dan selamat datang kembali di channel Game On. Let's start the game on. Jadi di video kali ini gua bakalan bermain kembali game Rumble Racing PS2. Dimana di video kali ini gue bakal ngasih tahu ke kalian cara untuk mendapatkan semua mobil rahasia yang ada di game Rumble Racing. Dimana kalian juga tahu sendiri bahwa di game Rumble Racing ini punya banyak mobil-mobil keren dan mobil-mobil yang ciamik tentunya. Dimana cara untuk mendapatkan semua mobil-mobil tersebut adalah dengan mengumpulkan semua telur yang tersebar di map-map tertentu yang ada di game Rumble Racing. So tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke inti videonya. Jadi di sini gue bakal pakai mobil kesayangan gue, yaitu Tiberius ya teman-teman semuanya. Langsung kita pakai di elite. Dan map yang pertama adalah True Grit. So let's go. Nah di lokasi ini, lokasi tepatnya itu ada di sekitaran kandang ayam ya teman-teman semua. Jadi kita harus mencari kandang ayam tersebut. Oke, di sini kita udah deket sama kandang ayamnya. Jadi kandang ayamnya itu ada di sebelah sini. Nah, kita tinggal masuk aja ke kandang ayam ini. Nah, kalian tinggal rem dan telurnya ada di tepat ada di sini. Cuman karena ada kesalahan teknis, jadi telurnya udah kuambil, tapi kalau kalian pengen nyari telur yang ada di sini, telurnya tepat ada di sini, teman-teman. Dan kalau kalian sudah mengambil telurnya, kalian akan mendapatkan mobil apa? Dan di sini kita bisa langsung quit race aja karena telurnya pasti langsung bisa keambil. Dan kita pun mendapatkan mobil Revolution. Langsung saja kita ke map selanjutnya. Map yang kedua adalah Flip Out. Let's go. Nah, di sini juga mudah banget buat kalian nyarinya karena ancang-ancangnya itu dia ada di sekitaran terowongan 3. Jadi kalian kalau udah lihat ada terowongan 3 itu maka telurnya udah deket banget, guys. Nah, ini dia. Ini ada, bisa lihat ada terowongan, 3 terowongan di sini. Nah, di sini kalian tinggal rem. Apa sih? Dan telurnya tepat berada di sini. Langsung saja kita ambil. Nah, dan mobil apa yang bakal kita dapat? Dan kita pun mendapatkan mobil High Rollers. Map selanjutnya adalah map Cargo. Nah, di map ini lokasinya ada di sekitaran kontainer ya. Jadi ada di balik kontainer. Jadi kita bakal cari kontainernya dulu. Kita bakal skip. Nah, di sini kalian jangan ambil shortcut, kalian ambil kiri aja, jalan yang biasa. Nah, di sekitaran kontainer-kontainer yang merah ini, disitulah tempat telurnya berada. So, kalian rem, set, kalian belok lagi. Nah, di sini dia telur yang ketiga. Dan mobil apakah yang bakal kita dapat? Dan kita mendapatkan mobil Sporticus. So, langsung saja kita ke map yang selanjutnya. Map selanjutnya adalah So Refine. Nah, ini kalian tinggal nggak perlu jauh-jauh karena tempatnya ada deket banget di belakang. Jadi kalian tinggal putar balik aja, lalu lewat sini. Kalian inget aja ya, dia berada di dekat garis finish dan itu dia telurnya, guys. Sangat mudah sekali. Langsung kita ambil aja. Nice. Dan mobil apakah yang bakal kita dapat? Dan kita mendapatkan mobil Fun E.T. So, langsung saja kita lanjut ke map yang selanjutnya. Map selanjutnya adalah map Passing Through. Nah, dan di map ini kalau nggak salah, tempat telurnya berada ada di sekitaran sungai. So, langsung saja kita menuju ke lokasi. Nah, di sini dia sungainya udah kelihatan. Lalu kalian tinggal masuk aja ke air. Aduh, kalian tinggal putar arah.
pelan-pelan lewatin bebatuan. Dan itu dia telurnya bersembunyi di balik batu. Udah kayak gajah ya, bersembunyi di balik batu. Dan mobil apakah yang bakal kita dapat dari telur yang ada di sini? Dan kita pun mendapatkan mobil Buckshot yang mirip tentara ya motifnya. So, langsung saja kita lanjut ke map selanjutnya. Map selanjutnya adalah Sunburn yang ada di pantai. So, let's go! Oke, di map ini pun sangat mudah sekali ditemukan karena dia cuma bersembunyi di balik dedaunan, guys ya. Ini sangat dekat dengan lokasi start. Jadi kalian tinggal di sini lalu putar arah. Set, dan itu dia telurnya bersembunyi di balik dedaunan. So, mobil apa yang bakal kita dapat dari telur yang ada di sini? Dan kita pun mendapatkan mobil game Kus. So, langsung kita lanjut ke map selanjutnya. Map selanjutnya adalah Falls Down. Nah, di map ini juga sangat dekat dengan garis start. Cuman ini agak sulit didapat ya, karena dia berada di atas tebing, atau lebih tepatnya berada di atas air terjun. Jadi kita harus rada ekstra sabar untuk bisa dapetin mobil yang satu ini. Nah, lokasinya ada di sebelah sini. Kalian harus ngepasin tepat ada di pinggiran tebing situ. Jadi kalian harus lompat sesuai timing. Oke, di sini bakal aku coba apakah bisa. Nah, itu dia tempatnya. Kalau kalian bisa lihat, ada di sana. Gimana cara untuk mendapatkannya? Akhirnya setelah beberapa kali percobaan, dan mobil apakah yang bakal kita dapat di map ini? Dan kita mendapatkan mobil road trip, mobil karavan untuk keluarga bahagia ya. So, langsung saja kita lanjut ke map selanjutnya. Map selanjutnya adalah map The Gauntlet. Nah, di map ini lokasinya berada di sekitaran kontainer. Jadi ada di balik kontainer. Mungkin mirip sama kargo ya, karena juga ada di balik kontainer. Jadi kita bakal cari kontainernya dulu. Oke, itu dia. Jadi kontainernya ada di sekitaran sini. Jadi ada di arah jam 9. Jadi sekitaran sini, kalian tinggal cari aja. Dan itu dia telurnya. Dan mobil apakah yang kita dapat di map ini? Dan kita mendapatkan mobil kipas angin, yaitu mobil Vortex. Map selanjutnya adalah Touch and Go. Oke, jadi di map ini lokasi telurnya ada di sekitaran area pesawat. Jadi kalian harus cari pesawat yang sedang terparkir di bandara. So, langsung saja kita menuju ke lokasi. Nah, itu dia pesawatnya udah kelihatan. Kalian tinggal belok di sekitaran pesawat sini. Lalu kalian belok ke kiri, ke sebelah kaca yang sini. Kalian tinggal lompat ke gedung sebelah. Dan lokasi telurnya ada di... Itu dia telurnya. Dan mobil apakah yang kita dapat dari telur yang ada di Touch and Go? Dan kita pun mendapatkan mobil Redneck Rocket yang ada roketnya. Map selanjutnya adalah Surf and Turf. Nah, di map ini lokasi telurnya ada di sekitar seperti sebuah parkiran ya, di sebuah gedung. Nanti ada parkiran. Nah, disitulah tempat telurnya berada. Langsung saja kita menuju ke parkiran tersebut. Nah, di sini kalian ancangannya ada di sini. Kalian jangan ikutin jalan. Kalian setelah sampai sini, kalian belok ke arah kiri. Dan itu dia telurnya yang berada di sekitaran parkiran ya, kalau menyebutnya.
Dan mobil apakah yang kita dapatkan di parkiran Surf and Turf? Dan kita mendapatkan mobil Cobalt. So, langsung saja kita lanjut ke map selanjutnya. Map selanjutnya adalah Cold Cuts. Move it. Gua agak lupa di mana lokasi tepatnya, tapi kalau nggak salah dia ada di balik sebuah corong air. Nah, di sini dia. Ini ancang-ancangan di sini aja. Jadi ada sebuah bangunan di sebelah kanan, kalian tinggal ke arah kanan. Lokasinya ada di sekitaran jam 9. Nah, ini dia telurnya. Dan mobil apakah yang kita dapatkan di map ini? Dan kita mendapatkan mobil Stinger. Map selanjutnya adalah Wild Kingdom. Nah, di map ini lokasi tepatnya ada di sekitaran jalur kereta, di mana nanti bakal ada sebuah jembatan kereta di map. Jadi kalian tinggal cari aja jalur keretanya. Nah, ini dia. Ini ada jalur kereta. Jadi telurnya ada di sekitaran sini. Jadi kalian tinggal cari aja, ada di sebelah kiri ya. Kalian tinggal cari. Nah, itu dia. Jadi ada di arah jam 6. Dan mobil apakah yang kita dapat di map ini? Dan kita pun mendapatkan salah satu mobil yang tergigi di game ini, yaitu XXS Tomcat yang berbentuk pesawat. Gokil. Dan map selanjutnya adalah map Over Easy. Nah, di lokasi ini lokasinya agak lumayan jauh, jadi gue bakal skip aja langsung ke tempatnya. Kalau udah melihat jalan yang berkelok-kelok ini, maka lokasi telurnya itu sudah dekat sekali, teman-teman. Nah, kalian tinggal belok di sini, belok kanan, lalu kalian belok kanan lagi dengan cepat. Nah, itu dia. Telurnya ada di pojokan. Dan mobil apa yang bakal kita dapat di map ini? Dan kita mendapatkan mobil GG lagi, yaitu mobil polisi Interceptor. Dan di map terakhir ini, di map Outer Limit, kita bisa mendapatkan mobil ter-GG di game Rumble Racing, yaitu mobil Torso. Langsung saja kita cari bersama-sama. Tepatnya itu ada di dekat finish. Jadi kita nggak perlu maju, kita mundur aja. Nah, lokasinya ada di balik batu bebatuan-bebatuan ini ya. You'd lose your head if your finger wasn't connected to your nose. Dan ada di balik batu yang satu. Nah, itu dia mobil atau telur terakhir yang ada di arah jam 3. So, langsung saja kita ambil mobil terakhir, yaitu mobil. Dan kita mendapatkan mobil Thor, atau ada yang bilang mobil pisang, mobil ter-GG di game Rumble Racing. Oke guys, jadi itu dia lokasi semua mobil rahasia yang ada di game Rumble Racing PS2. So, thank you banget buat yang udah nonton, thank you banget buat yang udah mampir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Jadi jangan ragu untuk pencet tombol like dan subscribe-nya, teman-teman semuanya. Dan terima kasih sudah mampir ke channel Game On, and see you in the next video. Annyeong.